Buat kalian yang lagi cari smartphone baru, ada kabar gembira nih. Dua smartphone Samsung kelas menengah, yaitu Galaxy A24 dan Galaxy A34 5G, baru aja turun harga. Pertama, kita bahas Samsung Galaxy A24. Smartphone ini memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus. Di bagian dapur pacu, Galaxy A24 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 810. Untuk RAM, tersedia dua pilihan, yaitu 4GB dan 6GB. Sementara itu, penyimpanan internalnya tersedia dalam dua pilihan, yaitu 64GB dan 128GB. Untuk kamera, Galaxy A24 memiliki konfigurasi kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultra wide 8 megapiksel. Kamera depannya memiliki resolusi 13 megapiksel. Galaxy A24 juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang mendukung pengisian daya cepat 15 watt. Harga awal Galaxy A24 adalah Rp4.499.000, turun harga menjadi Rp3.499.000. Selanjutnya kita bahas Samsung Galaxy A34 5G. Smartphone ini memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus. Di bagian dapur pacu, Galaxy A34 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 900. Untuk RAM, tersedia dua pilihan, yaitu 6GB dan 8GB. Sementara itu, penyimpanan internalnya tersedia dalam dua pilihan, yaitu 128GB dan 256GB. Untuk kamera, Galaxy A34 5G ini memiliki konfigurasi kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera ultra-wide 8MP. Kamera depannya memiliki resolusi 13 megapiksel. Harga awal Galaxy A34 5G adalah Rp5.999.000. Sekarang turun harga menjadi Rp4.999.000.